Tim kuasa hukum Ocha Kaligis mengatakan tidak terima dengan sikap KPK karena melarang menjenguk kliennya. Perlakuan itu juga dirasakan anak Ocha Kaligis yang gagal bertemu orang tuanya. Anggota tim kuasa hukum tersangka Ocha Kaligis, Alamsyah Hanafiah, mengatakan selain ingin menemui kliennya, kedatangannya ke gedung KPK juga untuk melengkapi administrasi sebagai tim kuasa hukum bagi Ocha Kaligis. Alamsyah menuntut penjelasan dari KPK terkait izin besuk sebab keluarga tahanan lain diizinkan untuk menjenguk. Putri Ocha Kaligis, Velo Vefexia, ikut kecewa lantaran tidak diizinkan bertemu ayahnya. Padahal ini kali pertama dirinya mendatangi KPK dalam rangka menjenguk Ocha Kaligis. Wajar kalau menurut saya, tapi tolong keluarganya. Kalau Bapak merasa ini banyak. Kita mau besok Ocha Kaligis. Memang hari ini diizinkan besok. Karena kemarin-kemarin kan tidak boleh besok ya. Nah kemudian di samping itu kita setelah tanda tangan surat kuasa kita mau ke sana. Yang jelas silaturahmi di hari Lebaran ini kemudian kepengen jumpa dengan klien. Kita keluarga emang mau kunjungi Papa karena hari ini Lebaran. Keluarga juga ada yang masih mesti. Kemarin juga kan Papa sempat request kan. Oh.